Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di channel gfb.com. Pada hari ini saya akan mengajak kalian buat berjalan-jalan ke salah satu tempat yang sebenarnya ini pernah saya kunjungi ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Cuman kebetulan kemarin saya habis ada acara bersama teman-teman di daerah sini, jadi saya sekalian buat nyempetin buat ngelihat kondisi saat ini gitu loh. Gak perlu lama-lama ya, mari kita masuk. Let's go. Oke, ini saya sudah sampai di situ Cibrem. Yang sempat saya kunjungi itu sekitar 1 tahun yang lalu. Buat kalian yang belum sempat ngelihat, silahkan kalian lihat di sini ya. Nanti saya kasih videonya, link videonya. Kalau nggak di deskripsi nanti saya kasih juga. Nah, di situ entah, kalian itu bisa mendapatkan informasi yang lebih komplit dari sekarang gitu ya. Karena sebenarnya sekarang saya cuma mau melihat perkembangannya kayak apa dan. Dari yang saya lihat perkembangannya mulai dari ini dulu, ini nggak ada tembok nih, belakang nggak ada tembok. Dulu kalau sore itu kita masih bisa dapat sunset. Dan sebenarnya hari ini itu saya mau coba apa, datangnya pagi mau nyoba pemandangan di pagi hari gitu loh. Cuman saya kesini tadi kesiangan, mataharinya udah lumayan tinggi. Tapi ya lumayan asik sih, ini cukup menarik untuk dikunjungi gitu loh. Ini buat anak-anak Bekasi dan Cikarang nih, coba ngaku siapa yang belum pernah kesini nih, coba ngaku, silakan kalian komen di kolom komen ya yang belum pernah kesini. Dan sebenarnya ini tempatnya asik gitu loh, asik, sejuk, adem. Dan mungkin nanti saya coba ke tempat lain, kita ngelihat kayak apa sih perkembangannya gitu loh ya. Oke, mari kita lanjut keliling-keliling hari ini. Let's go. Oke, ini saya sudah ada di sisi yang lain. Kalau di sini, kalau dari dilihat ya, ini di belakang. Kalau dari perkembangan dulu sama sekarang lumayan berbeda sih. Mungkin karena dulu saya kesini itu waktu musim kemarau ya, jadi tempatnya itu bagus banget buat foto-foto. Dan sekarang saya kesini lagi lumayan musim penghujan, jadi ya yang kalian lihat itu hijau semua gitu loh. Dan tempat ini juga cocok banget sih buat kalian yang suka apa, downhill atau ini apa, cross. Sini lumayan trek-treknya lumayan bagus sih buat kalian coba gitu, buat pemula gitu loh. Ini saya sudah ada di sebelah jalurnya persis. Kalau dari perjalanan dulu ya, dari pinggir sana ke sini itu lumayan susah, karena itu dulu itu masih apa, banyak lumpur. Cuman tadi saya coba ke sini, perjalanannya lumayan enak sih, udah jalannya udah keras gitu loh, nggak becek gitu loh. Pemandangannya yang kalian lihat lah, pemandangannya kayak gini, ya lumayan enak buat pagi hari ini, adem, cocok buat olahraga pagi, buat jogging, terus bersepeda gitu loh. Dan tempat ini itu digunakan sama para warga untuk apa, nangkap ikan ya. Itu di belakang mana tadi, gimana orangnya nggak kelihatan ya. Oh itu tuh, itu yang di belakang itu lagi nyari ikan. Dan juga ada itunya sih, jala ikannya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang apa ya,
tidak suka dengan video saya, silahkan kalian komen, apa, komen di kolom komen masukan kalian, saran kalian, dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat wisata yang keren, yang kece untuk dikunjungi, silahkan kalian komen di kolom komen. Dan buat kalian yang punya rekomendasi makanan khas daerah kalian atau apa ya, makanan yang, atau challenge lah, buat kalian yang punya challenge buat saya suruh makan apa, silahkan kalian komen di kolom komen. Dan terima kasih, and